Sekarang nombor 2 punya step mesti hijau cair lah. A, M1 fokus pada MACD. Low, kalau bawa kosong lagi bagus. MACD tu bawa kosong lagi bagus. Faham? Jadi kita tengok isteri hijau cair pukul berapa start? Pukul 10 sampai pukul 11. Okay, jadi 10-11 mana low MACD? Ni kan MACD kosong kan dari sini. Jadi kau boleh masuk kat sini. Dari sini boleh masuk tak? Boleh. Sebab dia buat kosong. Betul? Okey, kau pun masuk. Lepas tu, untung tak? Itu je. Tak susah mana pun. Tak sampai 5 minit aku cerita. Betul tak betul? Betul. Apa? Okey, sekarang ulang balik syarat dia. Disitu hijau macam mana? Syarat nombor 1. M15. Hijau pekat. MACD atas kosong. Jadi fokus pada kalau M1 masuk low. Masalah masuk. M1 fokus pada low tanpa tengok MACD. Ikut CS je. Betul tak betul? Alright. Oh, dok. Ni Dr. Lupi King. Dia dah 3 hari lah. Terbalik mana tu? Dia tak tepi tak. Dok, kau duduk belakang dia orang aja. Tiga. Dia tak kau tepuk je kepala dia gitu. Saya baru lagi juga. Dok, dia pun baru juga macam kau orang. Cuma dia dah 3 hari kat sini. Dia dah repit dah pun kat sini. Okey. Nombor 1 apa tadi? M15, tengok kat M15, MACD. Okey, atas kosong, mesti hijau. Jadi kita cari low dekat M1 ikut CS tanpa tengok di sini. Kalau nombor 2 punya pilihan, isteri hijau cair, M15, MACD atas kosong, kita akan cari low dekat MACD. M1. Low tu mesti bawah M9 ke? Untuk apa ni? Low, tak cari low. Low untuk dekat M1. Kalau dekat M1, kita mesti bawah M1. Tak. Dia low CS. Low CS. Waktu dia melompat, dia akan turun. Low CS. Kau jangan peduli dengan MACD, kau jangan peduli semua tu. Kau hanya nak cari CS low je. Dia kadang-kadang kau akan jumpa low tu bawa M9, ada low atas M9. Jangan peduli, yang penting low. Sebab kau sekarang main tempat selamat, kau main dekat situ hijau M11. Maksudnya tengah bull market gila tu. Maksudnya Toyo main ni di 905 ni lah. Ada datang, kau tak boleh tangkap ke cuma 05. Ikut real punya logik. Kau hanya tangkap dekat atas tu, low yang kat atas tu. Maksud saya kan yang tadi cikgu bagi tadi tu yang video main ni. So low nya ni dekat 9 Oh yang pukul ni pukul 9:30 tu. Betul. Betul. Tak aku ingat kau dapat 9:05 minit ni. Oh hebat kau ni. Kita kena real. Kita kena real. Jadi kalau isteri hijau cair, step dia MACD bawah kosong atau dekat kosong. Jadi pukul berapa kau patut masuk? Pukul berapa patut masuk? Takkan kau boleh setepat 8:50? Tak mungkin. Betul? Maksudnya kau mungkin masuk 865 ke 87 ke, faham? Ini dipanggil real punya. Real trade. Tak berlaku je kau dekat korang tu tengah buang, kau tangkap betul-betul bawa tempat. Tak ada dia. Terberang je.
Dekat mana? Misal 850. Eh? 860. Hebat senang. Mana datang 860, 87 logik juga aku ambil. Betul tak? Nah, 87 tu logik. Kalau 850, 860, abang ngarut tu. Macam mana kau boleh tahu tu bawah? Ha, itu lah takut dekat. Kena. Real. Real straight punya emosi kena ada. Dia bukan pakai petik je. Okey. Faham eh? Faham tak? Right. Kalau faham, cerita kat aku top girl. Top girl lah. Kat top girl. Jangan takkan faham, faham. Kena faham ni kan? Bisnes top ke? Ikut panduan tadi. Ikut panduan tadi. Aku memulakan mula-mula nak tengok. Memulakan nak tengok. Itu hijau, MACD atas kosong. Jadi pukul 9 dah berlaku itu hijau, MACD atas kosong. Jadi dekat mana lo M1 yang kau masuk pagi tu? Kita tahu sikit. Low M1 tanpa tengok MACD. Sebab dia isu hijau. Tengok CS. Jadi kau masuk mana? Masuk mana ni? M1. Memanglah kita masuk semua dekat M1. M15 tu menteri besar nak tengok seram dia. EP, TP kat low semua M1. Sembilan dua minit tapi ini nak jadi hablo. Hebat, no. Bukan tak boleh 9-2 minit. Macam aku cakap tadi. Logik ke tak logik? Nak kau silap-silap laptop pun buka. Mana lo dia? Lo yang ni lah. 7-7-6-5. Okey, pandai. Itu logik. Maksudnya kau dah tahu lo 7-6-5 kat los? Kalau 760. Jadi kau akan masuk mungkin 770 atau 765 kalau kau pandai lah. Dah untung tak? Untung tak? Untung lah. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Habis tu kenapa tak masuk? Tak boleh untung? Doktor boleh untung kan? Tak, dia tak. Dia jangan dalam satu masa satu kaunter ni. Jangan tengok macam-macam. Cuma kalau counter tu bull, ulang je company tu main. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Keluar kan jauh daripada emas 9. Kau aku lempang kepala kau ni kan. Keluar kat mana? Lee? Ini yang saya nak tanya. Ha. Bila keluar dekat mana? Jauh daripada emas 9. Okay. Jauh tu saya nak tahu. Dekat mana keluar? Kau fikiran kau kat mana? Bila aku tu? Dia saya keluar. Okay, keluar kat mana? Kami lagi di rumah lo, saya dah keluar lah katanya. Tak, dia tadi kau dah masuk 765. 765. Kau keluar dekat mana? 7 Okey, apa? Azhar, kau keluar kat mana? Kau masuk mana, keluar mana Azhar? Masuk Itu semalam. Aku cakap. Itu petang kemarin. Kau pening kau.